Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Taufik Hidayat. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu, amin. Di video saya hari ini teman-teman ya, kita berada di kediaman saudara kita, Mas Prapto. Ini salah satu anggota PB DKI di Palembang. Kita dulu sempat hadir berkunjung di kediaman beliau, dan ini yang kedua kalinya. Dulu sempat beliau masih program akar, program pengerdilan daun. Jadi sekarang bisa kita lihat, tentunya di belakang saya sudah kecil semua teman-teman ya. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Nah ini teman-teman ya, ini salah satunya bonsai kelapa gading foren. Ini bulunya panjang teman-teman, stangnya. Dan ini udah kerdil, bonggol. Luar biasa. Segar teman-teman ya, bonggol. Lumayan, ada sekitar 5 cm. Ini banyak di bagian ini, jenis gading oranye. Dan ini ada satu bonsai kelapa hijau sayur, bonggolnya kurang lebih 13 cm teman-teman, 13 cm. Masih banyak yang lainnya teman-teman ya. Untuk bonggol itu rata-rata kurang lebih 10 cm itu teman-teman, dan ada yang lainnya juga. Untuk yang ini di bagian sini yang sudah bisa kita lihat program daunnya kecil, luar biasa. Yang di atas, yang di bawah, luar biasa teman-teman. Untuk yang di bagian sini kebanyakan oranye. Masih ada yang di belakang lagi. Di belakang kita itu gading susu lumayan banyak. Ada juga teman-teman, saya lihat tadi yang sudah berbunga atau bermanggar teman-teman ya, nanti kita lihat. Nah yang oranye kembar ini ada juga di sini, yang unik teman-teman. Ini yang unik ya, kembar jenis gading oranye. Ini kecil semua teman-teman, sudah tinggal proses pemindahan pot lagi teman-teman ya, atau potong akar biasanya. Jadi kita lihat yang masih banyak dan juga ada yang bonggol. Nah ini teman-teman ya, ini yang saya bilang tadi jenis kelapa gading susu atau gading kuning. Ini bonggolnya luar biasa, tapi ada yang lebih luar biasa lagi teman-teman, nanti kita lihat lagi teman-teman. Ini bonggol kurang lebih ini 20 cm. Ini proses pengerdilan daun lagi, luar biasa teman-teman ya. Untuk pot ini sama teman-teman, warnanya oranye semua. Di bagian belakang, di depan, di samping, banyak semua. Ini bahkan ada ratusan bonsai kelapa di sini teman-teman, yang masih program akar dan sebagainya. Masih banyak lagi teman-teman, gading kuning, gading oranye. Ini bonggolnya sudah saya bilang tadi teman-teman, kurang lebih 10 cm semua ini. Nah ini cabang yang pernah kita lihat dulunya, saya masih ingat di sini teman-teman ya. Nah ini cabang jenis kelapa coklat sayur, cabang dua. Untuk yang penasaran yang lihat masih dalam program, nanti kita akan di pojok kanan atas atau di deskripsi teman-teman. Ini di bagian belakang teman-teman ya. Nah, nanti di bagian
samping namanya. Itu yang luar biasa, sampai berbunga, berbuah, bunganya juga besar. Oke teman-teman, nah di sini yang saya bilang tadi teman-teman ya, di sini yang ada berbunga beliau. Nah dan kita lihat di sini dulu teman-teman ya. Ini pengerdilan habis disayat ini teman-teman. Ini gading oren. Ini gading susu teman-teman. Luar biasa teman-teman, segar. Ini jenis gading susu. Nah ini ada kembar teman-teman. Ini kembar ini kalau nggak salah dulunya di atas teman-teman ya. Ini kembar jenis coklat sayur juga teman-teman. Tapi nggak tahu ini ya, apa dalam proses pengerdilan atau emang disengaja membesarkan bonggol, karena masih panjang pelepahnya teman-teman. Nah untuk yang berbunga ada bonggol juga teman-teman. Bonggol yaitu jenis kelapa gading oren. Untuk yang berbunganya jenis kelapa hijau sayur teman-teman. Kita lihat teman-teman ya. Di sini teman-teman kita udah pernah tanya sama beliau, ini kurang lebih umurnya 25 tahun. Kita dulu ke sini belum ada manggar atau bunga. Nah sekarang ini udah ada teman-teman, tapi entah kenapa atau kurang nutrisi sampai dia kering. Dan satu ini ada juga teman-teman manggarnya. Ini kalau kita lihat untuk bonggol besar kurang lebih ini 40-50 cm teman-teman. Untuk ketinggian bonggol. Kalau untuk pelepah ini kayaknya emang nggak disayat untuk sekarang teman-teman, karena untuk pembesaran lagi kemungkinan bonggol sampai ke atas ini tinggi teman-teman ya. Nah untuk jenis gading oren yang berbonggol juga di sampingnya masih tempat yang sama seperti dulu teman-teman. Ini untuk bonggol kita lihat kurang lebih 20 cm ketinggian. Kalau diameternya kurang lebih 40 cm. Ini semoga aja sama yang seperti hijau sayur tadi teman-teman. Berbunga juga. Ini segar. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, kreativitas tanpa batas, bonsai kelapa, mantap.